Anggota bomba dan penyelamat yang cedera parah dalam insiden kuil Sri Maha Mariaman 28 November lalu, Muhammad Adib Muhammad Kasim, 24 tahun, akan dirawat hingga sembuh di Institut Jantung Negara IJN. Menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Zuraida Kamarudin, Muhammad Adib semakin pulih dengan para doktor yang merawat berpuas hati dengan perkembangannya. Sistem yang merawat Muhammad Adib ketika ini membantunya pulih dengan lebih cepat. Beliau mengucapkan terima kasih kepada para doktor dan kakitangan sokongan IJN yang memberikan rawatan kelas pertama kepada Muhammad Adib. Dia nak bercakap tapi masih ada tiub dekat mulut dia, jadi tidak bolehkan dia bercakap. Ya? Jadi dari segi dia punya reaction mata, dia punya muka, dia dah bolehlah. Cuma cakap tu masalah ada tiub. So badan dia fizikal yang lain juga bergerak-gerak juga. Eh? So doktor pastikan dia ada gerakan dan sebagainya, so jangan kaku. Eh? So itu pun dia, dia ambil kira lah. Ortopedik pun masuk tiap-tiap hari dengan melihatkan. So dia punya bruise yang dekat shoulder ni, dekat bahu dia ni, dada depan ni dah pun dah kurang dah. Dah tak ada dah blue black, dah tak ada apa tu? Lebam lebam, dah tak ada lebam lebam, cuma tinggal sikit scar sikit-sikit aje. Sebab doktor dah rawat dah. Cuma now is issue of jantung dia lah, stabilization of dia punya jantung. Dalam sidang media selepas melawat Muhammad Adib di IJN, Zuraida berkata keluarga mangsa, terutama ibu dan bapanya, juga lebih ceria dan bersemangat berbanding sebelum ini. Sementara itu, Ketua Pegawai Klinikal IJN, Dato' Dr. Aizai Azan Abdul Rahman berkata, Muhammad Adib akan berada di unit rawatan rapi ICU dalam 2 hingga 3 minggu lagi sebelum dipindahkan ke wad biasa hingga pulih sepenuhnya. Itu masih mengambil masa. Sebab baru minggu pertama selepas rawatan tu, so saya rasa kita harus bersabar. Tapi dari segi tanda-tanda yang kita lihat sekarang tu, memang tandanya agak positif. Dan doktor yang merawat tu rasa puas hatilah dengan perkembangan dia. Mengenai 7 anggota bomba dan penyelamat Selangor yang terlibat dalam insiden itu, Zuraida berkata mereka masih tertekan dan trauma. Sesi kaunseling yang diadakan untuk mereka telah masuk sesi kedua.